I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say words. Suzuki Invicto sudah bisa dipesan. Kembaran Innova Zenix. Suzuki Invicto sudah bisa dipesan. Mobil duplikat dari Toyota Innova Hi-Cross. Nama di India, atau Innova Zenix. Nama di Indonesia, ini kabarnya akan resmi meluncur di bulan Juli tahun 2023 untuk pasar India. Beberapa media otomotif di India telah menampilkan desain Suzuki Invicto. Secara keseluruhan memang tongkrongannya mirip dengan Innova Zenix. Bagian depan baik headlamp, serta bumpernya masih mirip dengan Innova Hi-Cross. Tak hanya itu saja, lekukan bumpernya juga mirip Innova Hi-Cross. Oh ya, bagian grill sebenarnya juga mirip dengan Innova Hi-Cross. Hanya saja di tengahnya ada aksen garis bold dan emblem S dengan aksen chrome. Untuk bagian interior, beberapa media otomotif di India mengungkapkan bahwa Suzuki Invicto akan mengadopsi head unit touchscreen berukuran 10,1 inch, dan menariknya, head unit tersebut juga sudah bisa terkoneksi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Untuk bagian jok, kabarnya juga sudah mengadopsi material kulit yang berkualitas, sementara itu di bagian baris kedua, joknya bergaya Ottoman Seater. Berbicara fitur, Suzuki Invicto dikabarkan akan mengusung deretan fitur canggih dan modern, seperti 6 airbag, vehicle stability control, hill start assist, kamera parkir, advanced driver assistance systems, ADAS, speaker JBL, panoramic sunroof dan fitur-fitur mobil hibrid seperti EV mode juga berpotensi hadir di Invicto varian termahal. Menurut Sasang Srivastava, Direktur Eksekutif di Maruti Suzuki, mobil tiga baris premium sangat dicari konsumen. Secara tradisional, sejauh ini, kami telah melihat dengan jelas pembeli MPV dan pembeli SUV. Namun, di segmen ini, semakin kami teliti, ternyata ada segmen untuk pembeli kendaraan tiga baris premium, dan tampaknya memiliki pertimbangan silang yang sangat kuat. Dalam hal itu, tampaknya menjadi satu segmen dengan persyaratan serupa, motif serupa untuk membeli, dan kategori pendapatan serupa, kata Sasang. Dilansir dari laman Gadi Waadi dan Autocar India, Maruti Suzuki menyebut bahwa Suzuki Invicto dibangun menggunakan platform tengah C serta menggunakan mesin hibrid yang sama dengan Innova, yaitu mesin 2.0 liter bertenaga 183 tenaga kuda yang dikawinkan dengan transmisi ECVT. Ada juga pilihan mesin bensin 2000 cm3 173 tenaga kuda dengan transmisi CVT untuk versi mesin bensin. Mobil kembaran Innova Zenix tersebut nantinya bakal diproduksi oleh Toyota dan dipasok ke Maruti Suzuki. Dengan demikian, diprediksi Invicto akan dibanderol harga sedikit lebih mahal dibandingkan Innova Hi-Cross. Sebagai referensi, varian bensin dari Innova Hi-Cross dihargai antara 18,55 sampai 19,45 atau sekitar 338 jutaan sampai 355 jutaan.
sedangkan hibrid dihargai antara 25,03 sampai 29,99 atau sekitar 457 jutaan sampai 547 jutaan. Bisa jadi Suzuki Invicto akan lebih mahal dibanding harga tersebut. Sahabat Car 2, itulah ulasan mengenai Suzuki Invicto yang rencananya akan dijual bulan Juli tahun 2023 di India. Apakah mobil kembaran Innova Zenix itu nantinya akan dijual di Indonesia? Kita tunggu informasi berikutnya. Salam Car 2 Channel.